ada informasi dari sebuah minibus yang mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Ya, saudara, minibus ini ringsek terutama pada bagian depan setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Dan salah satu roda depan minibus bahkan terlepas dan beberapa beton pembatas bus Transjakarta ini hancur. Seorang pengemudi mengalami luka pada bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga dan pengendara yang melintas. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani oleh petugas Satlantas Polres Jakarta Selatan.